Tan Sri, B41 tu tambahan sebanyak lebih 1.1 bilion ringgit untuk bayaran emolumen kerana penambahan jawatan, kenaikan pangkat dan pembayaran imbuhan tahunan 2008 tu. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini jawatan, berapa jawatan tu yang terlibat di sini, dan dengan itu kenaikan itu pangkat dan sebagainya, apakah tahap pencapaian ataupun kualiti guru-guru yang disebutkan di dalam maksud B41 ini? Tan Sri, saya sebutkan hal ini kerana ada setengah-setengah guru tu dia tahap dia tinggi, tapi ada setengah-setengah tu kurang. Dan walaupun kita mempunyai 27 institusi perguruan sekarang tu, kadangkala itu guru yang lepasan institusi ini tidak mencapai tahap yang tinggi seperti Padang Rengas. Tidak mencapai padang yang tinggi, tahap yang tinggi. Dan kita mahu itu guru-guru ini itu mempunyai tahap yang lebih. Seperti sekarang PPSMI, sekarang kita ada pertikaian kerana salah satu faktornya guru-guru yang tak pandai. Ada yang pandai, itu kita tak tergolong di dalam itu masalah inilah. Tapi yang penting sekali itu kita hendak menyaksikan guru-guru yang benar-benar kalibah di Malaysia ni untuk memajukan bidang pelajaran di Malaysia. Tan Sri, kita di Malaysia buat yang betul, kerana tiap-tiap kali kita ada bajet peruntukannya 24% atau 25% untuk pelajaran atau dan pengajian tinggi. Ini merupakan salah satu negara yang itu baik dari segi pelajaran berbandingkan negara-negara yang lain. Saya berharap ini dapat diteruskan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna wang yang banyak ini digunakan tiap-tiap kali digunakan dengan baik, dengan berkesan, dengan tepat, persisten jitu. Tidak. Dan saya berharap dapat dijawab. Dan mengenai itu P41 12.1 projek sekolah rendah di seluruh negara. Ini di sini sudah dibelanjakan 295 juta ringgit. Dan saya bergembira bahawa kita dapat ilmu bayaran untuk kemajuan, untuk projek-projek sekolah rendah. Tapi bolehkah Yang Berhormat terangkan dengan lebih itu terperinci, apakah projek-projek ini dimaksudkan dan bilangan projek yang dijayakan dan bilangan yang terbengkalai? Kerana bukan semua projek tu berjaya, kerana ada kalanya pelantikan kontraktor tu tidak begitu bijak. Dan kadang-kadang kita ada itu bukan kontraktor yang tidak tulen, kontraktor palsu, rensika saja. Dan dapat wang saja, tapi bukan kontraktor. Yang Berhormat, Padang Rengas, tak tahulah ada masalah di sini seumpama ini di kawasannya. Mungkin ada kawasan-kawasan kontraktor-kontraktor dilantik bukan kerana dia benar-benar nak kerjakannya, kerana dia kontraktor-kontraktor palsu. Saya berharaplah itu 12.1 tu Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat menjawab, memberi itu gambaran yang sebenarnya yang wujud di kawasan-kawasannya, dan juga untuk begitu juga dengan 12.2 tu untuk projek-projek sekolah menengah di seluruh negara. Dan di sini
untuk sekolah berasrama 12.3 itu sekolah berasrama penuh integrasi. Ni di sini ada sebanyak 30.5 juta ringgit untuk 5 buah projek sekolah berasrama penuh. Dan di Negeri Sembilan, Perak dan Terengganu tu. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri sebutkan 5 buah sekolah ini? Itu apakah namanya dan bagaimana prestasinya? Dan kita nampak tu integrasi, penuh integrasi. Apa maksud yang sebenarnya penuh integrasi ini? Dan di ini mengenai pendidikan guru maktab perguruan, saya ini di sini memang saya bingung jugalah. Karena sekarang kita tidak ada maktab lagi. Kita ada institusi perguruan. Sebab apa kita masih ada maktab? Adakah ini maktab dimaksudkan kita ada itu maktab baru untuk perguruan ini? Ya, 27 maktab tu sudah ditukar pada institusi. Dan dengan itu kita pun haraplah institusi yang lebih baik daripada maktab. Attitude kah? Institut bukan institusi, institut ah, institut. Hari ini dia baiklah kan. Dia baik. Institut. Hari ini pun saya baik juga kena saya benarkan. Hari ini pun saya baik juga pasal saya benarkan walaupun secara berdialog begitu. Oh itu dia saya faham dia melanggar peraturan sedikit aja. Sedikit aja.